Pep Guardiola menyebut Phil Foden luar biasa setelah Manchester City memulai upaya bersaing merebut gelar Liga Inggris dengan kemenangan 3-1 atas Wolves Selasa, 22 September dini hari waktu Indonesia Barat. Awal musim City tertunda karena keterlibatan mereka di Liga Champions musim lalu. Situasi itu telah memungkinkan Liverpool untuk memimpin 6 poin atas tim asuhan Guardiola bahkan sebelum mereka menendang bola. Karena itulah City tidak boleh tergelincir di Molineux jika mereka ingin mengimbangi sang juara bertahan. City memimpin 2 gol sebelum jeda lewat penalti Kevin De Bruyne dan penyelesaian bagus Foden. Usai tampil luar biasa di babak pertama, City dalam bahaya ketika Wolves mendominasi setelah jeda. Mereka harus bertahan setelah Raul Jimenez membalas 1 gol sebelum Gabriel Jesus mencetak gol ketiga di injury time.